Di katak enggak? Enggak sama Vin sama Rai. Bisa matang. Dari mana-mana sama? Kunjungan wisata di Kalimantan Timur sudah melebihi dari 10 juta orang penumpang dalam satu tahun. Yang terbesar dari pintu masuk dari Bandara Balikpapan, Sultan Haji Muhammad Sulaiman, kemudian Bandara Tarakan, Bandara di Berau, dan sebentar lagi juga bandara yang ada di Samarinda. Itu semua mendoakan pintu-pintu masuk wisatawan ke Kalimantan Timur. Pendek kata, infrastruktur menjadi prioritas utama. Di Kalimantan Utara ini terdapat potensi yang besar di bidang migas, baik yang berada di perairan laut atau offshore maupun yang ada di daratan onshore. Nah, kita juga punya sungai-sungai yang besar, yang sungai-sungai ini punya ciri khas yang berbeda dengan sungai-sungai lain yang ada di Indonesia. Karena kondisinya sungai itu menanjak, jadi di Indonesia itu hanya ada dua sungai, jenis sungai seperti itu di Kaltara dengan di Papua, khususnya Sungai Membramo. Nah, karena kondisi sungai seperti itu sangat bagus dan potensial untuk dijadikan pembangkit tenaga listrik air, pembangkit listrik tenaga air. Nah, kita dalam tahun ini mudah-mudahan sudah bisa dimulai membangun pembangkit listrik tenaga air. Jadi listrik dari Sungai Kayan saja itu diperkirakan menghasilkan 9.000 MW. Itu besar sekali untuk ukuran Indonesia. Kita bersyukur Kalimantan Utara secara geografis dan kekayaan sumber daya alamnya itu cukup besar dan bisa menjadi harapan bagi pengembangan ekonomi nasional di masa yang akan datang. Fungsi Bank Kaltim salah satunya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Implementasi daripada itu, bank bertindak selaku lembaga intermediasi dalam bentuk pemberian kredit kepada masyarakat dalam berbagai sektor. Nah, dengan pemberian kredit ini maka akan muncul pertumbuhan ekonomi, dampaknya tentu bagi masyarakat secara keseluruhan. Setiap sektor yang kami biayai tentu akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi dalam bentuk penyediaan tenaga kerja kepada masyarakat dan lingkungan. Kemudian pertumbuhan sektor itu sendiri memberikan dampak positif bagi ekonomi daerah, dan ini tentu berdampak pula bagi pendapatan masyarakat yang ikut serta di dalam pengembangan usaha tersebut. Pariwisata budaya yang ada di kampung-kampung itu mulai sekarang akan kita tata, ya, manajemennya, manajemen sumber dayanya, manajemen pengelolaannya, kemudian pelestarian aset-aset budaya yang ada di tiap kampung itu mulai sekarang dipetakan, kemudian untuk ke depan mau diatur manajemennya seperti apa pengembangannya. Perbankan ya, bagus, ya, membuka peluang untuk membantu mendongkrak pembangunan, ya, mendongkrak perekonomian rakyat. Ya, karena mereka ini bisa dengan produknya tadi bisa memberi pinjaman ke masyarakat untuk sebagai modal usaha gitu kan. Nama saya Haji Muhammad Kusaini, yang sehari-hari sebagai pengusaha jasa konstruksi di bidang jalan raya. Dibantu oleh BPD Kalimantan Timur sejak berdirinya BPD di Tenggarong pada waktu itu tahun 1982. Kebetulan waktu itu kita kan masih usaha kecil yang sifatnya masih kalau sekarang mungkin UKM lah. Ya, jadi
sampai kita kembangkan dari kecil menjadi sekarang alhamdulillah sudah mendekati artinya kan belum juga besar, tapi alhamdulillah sudah berkembang menjadi mendekati besar. Sampai saat ini yang secara berkesinambungan kami selalu dipercaya oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi, sehingga kami bersinergi dengan seluruh jajaran-jajaran yang ada di wilayah Kalimantan Timur. Ini alat untuk memasak aspal yang namanya AMP. Kami dirikan alat ini sudah mulai tahun 1978 sampai saat ini, sehingga kami bisa eksis untuk mendukung pembangunan yang di Kutai Barat khususnya. Dalam rangka ikut serta membantu sistem pembayaran di Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur, di Kalimantan Utara, maka Bank Kaltim dengan keberadaannya di wilayah pedalaman, perbatasan yang sulit terjangkau oleh Bank Indonesia, maka Bank Indonesia menunjuk Bank Kaltim sebagai kas titipan. Dengan pertimbangan keberadaan yang luas, kemudian dari aspek pengamanan, pada umumnya kantor-kantor Bank Kaltim itu sangat representatif untuk menjadi kas titipan. Nah, harapan kami ke depan bahwa dengan adanya fungsi kas titipan ini, maka kebutuhan masyarakat terhadap uang baru, kemudian uang yang masih layak dipakai, ini bisa dilakukan oleh Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur. Kalau ada kekurangan nyaman, salurkan aja Pak, sampaikan kepada pimpinan, sampaikan kepada pegawai, ya kan, keluhan-keluhan itu nanti kami akan perbaiki. Tapi kalau Bapak diam, kami tidak bisa mengukur sampai sejauh mana kepuasan Bapak dan Ibu. Jadi terbuka saja, bisa langsung, bisa lewat telepon, SMS dan sebagainya. Yang penting intikannya adalah memperbaiki bersama-sama, karena bank ini adalah bank milik kita semua. Kas titipan di sini itu kan artinya adalah uang Bank Indonesia yang berdasarkan kerjasama kita dengan kebetulan di Kalimantan Timur ini semuanya dengan Bank Pembangunan Daerah Kaltim, yang dititipkan di Bank Pembangunan Daerah Kaltim ya untuk memenuhi kebutuhan uang pada daerah tersebut dan sekitarnya. Nah, dengan adanya kas titipan ini, kalau dari hasil evaluasi Bank Indonesia, ini sangat bermanfaat sekali dalam rangka menjamin ketersediaan uang rupiah, baik secara denominasi pecahannya, seluruh pecahan, dan juga kelayakannya. Artinya bahwa dengan adanya kas titipan, sekarang kualitas uang yang ada di masyarakat itu yang layak edarnya itu semakin meningkat pesat. Krayan adalah salah satu kawasan di Indonesia yang ditetapkan menjadi kawasan strategis nasional. Satu di antara 26 kawasan strategis nasional yang sudah ditetapkan di dalam rencana tata ruang wilayah nasional. Dan tentu sejauh ini Krayan memang terus berbenah dengan beberapa potensi-potensi yang ada di Krayan, misalnya dengan potensi beras adan. Kemudian yang kita memiliki potensi garam di gunung. Ini adalah keunikan yang ada di Krayan. Kalau kita mengenal pepatah garam di lautan, asam di gunung, ini tidak berlaku bagi Krayan. Kedua-duanya ada di Krayan. Dan kita melihat ini adalah berkah. Bank Kaltim hadir, masyarakat bisa dimudahkan membuka rekening, bisa langsung di Krayan menyimpan, kemudian menyetor, bahkan mengirim uang tidak perlu lagi berminggu-minggu. Satu hal yang menurut saya luar biasa, terobosan yang dilakukan oleh Bank Kaltim pada saat peluncuran program Laku Pandai kemarin di perbatasan
Indonesia-Malaysia. Dan saya melihat ini adalah salah satu program yang sangat efektif bagi masyarakat kita di Krayan. Bank Pembangunan Kaltim adalah salah satu bank kebanggaan pemerintah daerah. Bank milik pemerintah daerah. Saya selaku gubernur provinsi pemegang saham terbesar. Di samping dengan semua kabupaten yang ada di Kalimantan Timur. Nah sekarang rating Bank Kaltim juga secara nasional diakui terbaik. Jadi betul-betul Bank Kaltim ini menjadi agent of development bagi Kalimantan Timur. Makanya saya berharap mudah-mudahan Bank Kaltim terus maju, terus berkembang dengan baik, dan betul-betul menjadi penggerak pembangunan ekonomi di Kalimantan Timur. Masih banyak peluang dan potensi besar yang bisa digunakan, dimanfaatkan untuk menggali pendapatannya sendiri. Dan ini memang harus didukung dengan kesungguhan oleh para bupati, kepala daerah, gubernur. Artinya kalau setiap investor yang masuk ke Kaltim atau Kalimantan Utara, ya dia ada kewajiban untuk menitipkan modalnya atau sebagian uang yang dia bawa itu untuk disimpan di Bank Kaltim, Kaltim Kaltara ini atau BPD lah. Nah sehingga kalau di bank itu bank dititipkan sehari aja, apalagi jumlahnya ratusan miliar atau bahkan mungkin triliun, kan punya nilai. Rumah kami kan tadinya kan blank spot. Sekarang kan karena ada bank, ada ini semuanya akhirnya dibuka semua. Jadi pembukaan isolir ini juga termasuk isolir terhadap internet gitu loh. Kan tadinya kan itu blank spot sekali. Beberapa dibantu kita dengan bank BPD, dengan perbankan ini, salah satunya untuk PNS kita masalah gaji. Jadi kita kan dulu sebelum saya jadi bupati itu pembayaran gaji itu nggak pakai bank. Jadi sering terlambat lah guru-guru nerima gaji gitu dan sebagainya. Tapi sekarang kan udah lewat bank. Jadi dah sistemnya dah sesuai dengan tanggal asal uangnya ada aja gitu, tinggal transfer gitu loh. Kami juga melihat, kami pun sangat bangga dan Pak Gubernur selalu mengatakan semua rakyat Kaltim harus menabung di Bank BPD. Artinya memang kita saling support gitu loh. Kita kan kas daerah kita juga dikelola sama mereka, jadi ya saling bantu. Sinergitas Bank Kaltim dengan pemerintah daerah itu sudah tertuang di dalam peraturan daerah. Bahwa Bank Kaltim ini adalah sebagai alat otonomi daerah. Oleh karena itu, maka peran ini sangat penting dan itu kita wujudkan di dalam kesinambungan program pemerintah melalui produk dan layanan Bank Kaltim. Sebagaimana yang kita ketahui, Kabupaten Malang adalah satu dari kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Secara geografis, Malino ini adalah kabupaten yang sangat terpencil, tertutup, tertinggal, terbelakang. Luas wilayah, Malino ini merupakan kabupaten terluas di Provinsi Kalimantan Utara, bahkan setengah Provinsi Kalimantan Utara wilayah Malino. Inilah saya kira kami melihat dukungan yang sangat luar biasa dari Bank Kaltim terhadap upaya kami menangani persoalan-persoalan daerah. Nah di sini saya merasa bangga, merasa berbangga hati karena apa? Bank Kaltim konsisten sebagai bank daerah dan bank pembangunan. Yang dulu kan Bank Kaltim ini kan bank pembangunan daerah, jadi sangat konsisten pada prinsip itu. Walaupun sudah berubah menjadi Bank Kaltim, tapi prinsip dasarnya adalah bank hadir sebagai support pembangunan daerah. Malino
harus berkomitmen untuk meningkatkan ketahanan panganan Malinau dan menjadikan pertanian menjadi dunia ekonomi kita. Nah, saya harapkan ini pada hari ini menjadi satu bukti nyata dari pengimpun dari pemerintah daerah. Ini sapi Bali. Ini sudah kurang lebih ada sekitar 50 ekor. Jadi ini salah satu bukti bahwa program BPD Kaltim 4S itu, yaitu khusus terkait dengan kredit ternak sejahtera, benar-benar dapat dinikmati oleh masyarakat. Nah, ini sangat murah karena kreditnya kan hanya 9% ya Pak ya. Jadi inilah bentuk kepedulian Bank Kaltim kepada para petani. Nah, tinggal nanti para petani betul-betul memanfaatkan kredit ini dengan sebaik-baiknya. Bank kan ingin mengembangkan usaha ini supaya masyarakat mendapatkan penghasilan yang memadai, ya kan? Nah, ini perlu dijaga dengan baik. Tapi kami bersyukur lah Pak ya, selamat ini. Sapinya sehat-sehat, gemuk-gemuk. Kemudian ini kan tumpang sari kan Pak ya? Jadi dia hidup di bawah pohon-pohon sawit. Kotorannya bisa jadi pupuk juga ya. Ini sebuah sinergi yang sangat baik. Saya pikir ini contoh baik bagi petani lain. Mudah-mudahan ini nanti disebarluaskan Pak kepada teman-teman. Nah, kalau dukungan Pemda sebagai pemegang saham, saya kira itu bisa dibangun. Nah, kalau pemegang saham kan dia kewenangannya mengangkat, memberhentikan melalui RPS bagi pengurus. Nah, semua bank itu berkembang karena kemampuan pengurusnya lebih makin bagus. Tapi saya yakin Bank Kaltim bisa. Apalagi sekarang kantor cabang dan pembantunya itu cukup banyak. Jadi kehadiran bank daerah, Kaltimra itu, ya dia bisa jadi pemicu dan agen pembangunan. Karena itu jadi milik bank daerah itu adalah kebanggaan daerah. Fungsi lain Bank Kaltim adalah sebagai agen pembangunan dengan membuka jaringan-jaringan kantor dan layanan di seluruh wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Sebagai badan usaha milik daerah, tentu kami dituntut untuk menghasilkan kinerja yang baik, yang positif, yang nanti tentu berdampak kepada pendapatan asli daerah, baik itu berupa dividen maupun dana pembangunan daerah yang akan kami berikan kepada para pemegang saham Bank Kaltim. Nah, itu harapan saya ke depan, sinergisitas yang sangat baik ini perlu kita tingkatkan dengan lebih intensif lagi, terutama pemerintah daerah. Harapan kami terus akan meningkatkan permodalan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur. Kemudian otoritas jasa keuangan, tentu kami harapkan pengawasan dan pembinaan yang konstruktif demi kemajuan Bank Kaltim. Dan dengan stakeholder lainnya, tentu harapan kami adalah dukungan masyarakat terhadap bank daerah ini betul-betul mampu menjadikan bank daerah ini menjadi bank yang setara dengan bank nasional.